Dwi Changking bertahan di Bandara Banyuwangi sejak Senin 25/5/2020. EKA yang bekerja di pabrik semen di Jember, PT Sinoma Engineering itu tak ikut pulang bersama dengan 146 TKA lainnya ke negara asalnya. Bahkan dia nekat bersembunyi di bawah kolong bus pariwisata yang membawanya dari Jember. Dwi Changking berulah dengan berteriak-teriak menuntut haknya. Negosiasi dilakukan oleh polisi, agen pemberangkatan, perusahaan hingga penerjemah dari Banyuwangi. Buntutnya, Changking melakukan pengerusakan komputer yang berada di pintu masuk pemberangkatan Bandara Banyuwangi. Saat ini, Dwi Changking diamankan di Mapolresta Banyuwangi. Chomp it down!